Okey, alhamdulillah. Ini merupakan pertemuan kita yang kali kedua. Masa yang kuliah yang pertama kita dah lihat ya. Saya bagi macam preview dulu apa itu kod etika dan juga kepentingan etika dalam pekerjaan. Tapi hari ini saya ada menerima beberapa email dan juga suara-suara yang saya dapat maklumat daripada kelas-kelas yang terdahulu yang mengatakan mereka tak faham apa kaitan etika dengan lestari. Ya? Asyik-asyik etika, asyik-asyik etika, tapi mana lestarinya? Ya? Jadi hari ini saya ambil sedikit masa untuk menerangkan bagaimana signifikannya etika terhadap idea kelestarian dalam masyarakat. Sebab pada akhirnya, kamu akan diuji kefahaman kamu bukan tentang apa itu etika. Tetapi, apa signifikannya etika terhadap pembentukan masyarakat lestari. Okay. Jadi, kita terus ya kepada keseluruhan kuliah yang saya rangkakan untuk kamu dapat memahami peranan ataupun fungsi etika dalam aspek yang saya handle, iaitu aspek asyik apa saya sebutkan, Amira? Ekonomi, pekerjaan dan kepimpinan ya, ataupun politik. Dan juga satu lagi, sosial. Jadi secara tidak langsungnya sebenarnya apa yang saya bahagian saya ini akan merangkumi sebenarnya keseluruhan keseluruhan faktor-faktor yang membentuk kepada kelestarian. Okey, ini adalah rangka kuliah saya bersama kamu ya. Kuliah kita dah selesai, kuliah pertama. Topik yang kita dah belajar ialah etika dalam perkhidmatan awam dan juga kod etika. Dan hari ini merupakan kuliah kedua, kita akan lihat etika dalam budaya ataupun sosial dan juga kita akan sentuh sedikit etika dalam profession. Dia agak berbeza ya, profession dengan pekerjaan. Kalau profession ni sesuatu pekerjaan yang memerlukan kepada kelulusan ataupun pencapaian akademik yang agak tinggi ya. Kalau pekerjaan kita boleh rangkumkan semua pekerjaan, tapi profession ia hanya menjurus kepada beberapa bidang yang memerlukan kepada kemahiran atau kepakaran tertentu. Okey, kuliah kita nanti minggu depan ialah tentang etika dalam ekonomi, etika dalam kepimpinan dan kuliah kita yang terakhir ialah tentang pembentukan masyarakat lestari dan saya akan rumuskan keseluruhan topik ini. Jadi nampak tak flow dia? Ya? Itu flow-nya dalam kuliah yang akan saya sampaikan sepanjang bersama dengan kamu. Okay, ini adalah learning outcome ataupun objektif yang saya rangkakan supaya pada akhirnya para pelajar akan dapat memahami kepentingan nilai dan etika dalam budaya bermasyarakat, sektor perkhidmatan awam, ekonomi dan kepimpinan. Kamu juga akan diuji kefahaman tentang perkara-perkara asas yang berkaitan dengan nilai dan etika iaitu teras perkhidmatan, nilai utama, sikap amalan dan budaya. Ini adalah kefahaman kamu tentang apa itu etika dari segi apply-nya, dari segi aplikasinya. Okey, yang ketiga, saya mengharapkan kamu dapat menghuraikan usaha-usaha ke arah penerapan nilai dan etika untuk mencapai kelestarian masyarakat. Okey, inilah matlamat sebenarnya, matlamat utama khusus ini diadakan dan diwajibkan kepada kamu untuk mengambilnya supaya kamu dapat menghubungkan etika dengan mewujudkan masyarakat yang lestari. Okey, ini adalah tajuk pada hari ini. Kita akan cuba selesaikan dua topik tentang etika dalam budaya dan sosial dan juga etika dalam budaya kerja ataupun profession tadi. Okey, ini yang saya cuba ringkaskan atau formulasikan untuk memberi kamu kefahaman yang lebih jelas apa yang dah kamu belajar sepanjang kursus ini berjalan. Ya, kamu dah belajar ya. Kalau kita katakan etika sosial ni sebenarnya ia terbagi hanya kepada dua iaitu umum dan khusus. Ya, yang falsafah etika dia terbagi kepada dua, umum dan khusus. Yang umum yang teoritis. Kamu dah belajar kan utilitarianisme, ya? Itu adalah aspek teori, aspek umum. Sekarang ni kita telah melangkau kepada yang khusus ataupun praktis ataupun terapan yang dikatakan etik apply etik ya, etik yang diaplikan, yang diamalkan. Jadi dalam
etika yang bersifat khusus ni kita pecahkan kepada dua, ya, individu dan sosial. Okey. Apa maksud etika yang khusus di aspek individu? Kita lihat individu adalah etika yang membahaskan kewajipan manusia terhadap dirinya, terhadap dirinya sendiri, ya, bukan terhadap orang lain. Itu etika pada tahap individu. Kalau etika sosial yang kita akan belajar hari ini ialah memandang kewajipan manusia sebagai anggota masyarakat. Ha, di sinilah kita melihat peranan etika menyumbang kepada kelestarian masyarakat. Ya, etika sosial ini. Jadi jelas? Okey. Okey, di sinilah ya kepentingan etika sosial untuk mencapai kelestarian global. Ha, ni kita tak cakap lagi tentang lestari diri, lestari individu, ya, tetapi kelestarian global. Okey. Keadaan dunia yang dramatik. Apa maksud dramatik ni? Ha, mari kita tengok, ya. Apa yang dikatakan dramatik ni? Kenapa ya tak boleh buka pula? Okey. Keadaan dunia yang dramatik memerlukan wawasan etika sosial yang standard supaya manusia dapat hidup aman dan penuh tanggungjawab. Maksud dramatik di sini keadaan dunia yang dah chaos. Ya? Ada chaos, dah macam kucar kacir, ya, isu tentang pencemaran alam, ya, tentang isu tentang keganasan, isu tentang hak-hak manusia, kebuluran, kemiskinan, ya, sangat. Kita lihat di sebelah dunia ini sangat maju, sangat kaya, sangat makmur, tetapi sebelah dunia yang lain apa yang ada? Kebuluran, kemiskinan, kematian, ya. Jadi itulah dramatiknya, ya. Maksudnya ada pertentangan yang sangat ketara. Sebab itu kita memerlukan satu etika sosial yang standard supaya kita boleh menstabilkan masalah-masalah tersebut, ya. Maknanya masalah kemiskinan sepatutnya tidak hanya tertumpu kepada sesebuah negara saja, ya. Kemiskinan harus dibenteras sama rata di negara maju dan juga negara mundur. Okey, itu maksudnya. Okey, perbezaan agama, tradisi, kaum dan budaya bukan menjadi penghalang kepada untuk menegakkan prinsip kemanusiaan ataupun etika. Ya, sebab sekarang ni apa yang berlaku ialah kita menggunakan perbezaan agama untuk menegakkan prinsip kemanusiaan. Contohnya, saya bagi dalam tradisi contohnya, saya tidak boleh ambil agama, isu sensitif. Jadi kita ambil dalam tradisi, ya. Kadang-kadang dalam satu-satu tradisi kita menganggap perbuatan itu sebagai satu penghinaan. Tetapi dalam masyarakat lain itu tidak dianggap sebagai satu penghinaan. Contohnya sepak, kita sepak, katakan sepak sepak kaki. Sepak kaki bagi budaya, mungkin budaya Eropah, itu adalah satu gurauan biasa. Tetapi bagi mungkin masyarakat Melayu, itu adalah satu yang biadab, ya, berkali. Ya, begitu juga panggilan nama. Ya, panggilan nama. Kita kalau orang tua, kita panggil siapa? Makcik, pakcik, kita tak panggil nama, ya. Itu adalah satu cara kita menghormati. Tetapi bagi masyarakat barat, mereka biasa dengan panggilan nama. Kadang-kadang anti mak saudara, ya, datuk nenek pun mereka panggil hanya nama saja. Ha, itu maksudnya, ya, ada perbezaan dari segi nilai. Jadi kita perlunya etika sosial untuk mengharmonikan perbezaan-perbezaan ini. Okey. Yang ketiga, sejarah mengajar tata dunia tidak dicapai melalui undang-undang dan kuasa. Ya, sebenarnya, ya, sepanjang sejarah dunia ini wujud, ya, kita tidak mencapai satu kesepahaman ataupun kemakmuran atau kecemerlangan dalam satu pentadbiran negara melalui undang-undang dan kuasa. Bukan, ya. Tetapi apa yang sebenarnya menyatukan hati manusia ini ialah kefahaman dan kesedaran untuk bertindak secara beretika. Itu sebenarnya persetujuan kita terhadap nilai. Itulah yang menyatukan kita. Contohnya di Malaysia, ya, macam mana orang India, orang Cina, orang Melayu boleh hidup aman damai? Adakah kita sebab disebabkan ada undang-undang perlembagaan yang mengatakan kita mesti hidup aman damai? Tidak, kan? Sebab kita mendukung nilai-nilai murni yang sama. Itulah yang menyatukan hati kita untuk hidup secara aman damai. Okey?
Jadi nampak tak ya kepentingan etika sosial ini terhadap kelestarian global, aspek globalnya. Jadi kita cuba lihat apa maksud lestari. Okey, dari segi bahasa, maksud lestari ialah kekal dan tidak berubah. Itu maksud bahasanya. Dan dari segi konsepnya, maksudnya mengekalkan sesuatu yang ada sekarang untuk siapa? Yang ada sekarang seperti pada asalnya. Belum lagi untuk sesiapa. Tetapi kita hanya bertanggungjawab untuk mengekalkan apa yang ada sekarang seperti asalnya. Okey, jadi lestari ini boleh dilihat dari pelbagai perspektif. Macam kawan kita kata tadi, alam sekitar. Itu adalah perspektif alam sekitar. Tetapi ini yang kita nak pelajar buka minda. Sebenarnya lestari, idea kelestarian ini merangkumi semua aspek. Ya, kalau dari aspek alam sekitar, kita katakan dalam falsafah satu pepatahnya, dikatakan kita hanya meminjam dunia ini dari generasi hadapan. Maka kita perlu mengembalikan kepada mereka sebagaimana adanya. Sebenarnya kita ni hanya pinjam saja alam yang kita guna, sumber yang kita ada ini daripada anak cucu kita. Jadi adalah tanggungjawab kita memulangkan balik alam sebagaimana yang kita dapat itu kepada mereka sama seperti yang kita guna. Itu aspek alam sekitar. Kalau aspek ekonomi pula, pembangunan ekonomi yang memenuhi keperluan masa sekarang tanpa mengganggu keperluan generasi masa hadapan. Maksudnya apa-apa bentuk pembangunan yang kita jalankan mesti preserve, mesti mengekalkan sumber-sumber ekonomi itu untuk digunakan pula oleh generasi akan datang. Tanpa mengganggu-gugat ekosistem dan sebagainya. Itu dari aspek ekonomi. Cuba kita lihat satu lagi aspek. Dah habis Salin? Sebab selalunya kalau sebut pasal lestari ni, apa yang selalu come out, pop out daripada fikiran kita adalah alam sekitar. Kita tak berjaya mengaitkan idea kelestarian ini dengan perkara-perkara selain daripada alam sekitar. Sebenarnya ia boleh dilihat dari semua dimensi. Dimensi alam sekitar, dimensi ekonomi, dan kita akan beralih kepula kepada dimensi sosial. Sosial. Kualiti hidup dikekalkan dan diperbaiki dalam semua aspek kehidupan tanpa merosakkan kualiti hidup generasi masa depan. Kita meningkatkan kualiti hidup kita sekarang tetapi tanpa merosakkan, menjejaskan kualiti hidup yang akan diwarisi oleh masyarakat yang akan datang. Itu dari aspek sosial. Jadi sosial ni banyak ya. Bukan satu aspek interaksi antara masyarakat dengan masyarakat saja. Ia mencakupi budaya, agama, seni, kelestarian pendidikan, kelestarian seni bina, kelestarian cara hidup dan lain-lain. Jadi aspek sosial ni sebenarnya yang paling besar berpengaruh untuk menentukan kelestarian ini berjaya dilaksanakan. Sebab apa? Sebab apa bukan alam sekitar, bukan ekonomi? Sebab sosial yang menentukan kita berjaya atau tidak melestarikan aspek-aspek lain. Kaitannya di mana? Kaitannya dalam kursus inilah. Sebab sikap dan tindakan manusia pada hari inilah yang menentukan kelestarian hari esok. Sikap kita. Bukan ekonomi yang kita ada, bukan teknologi yang kita ada, bukan ilmu yang kita ada, tetapi sikap itu yang menentukan tindak tanduk manusia untuk melaksanakan idea kelestarian ini. Sebab tu etika ini sangat-sangat penting untuk menjayakan idea kelestarian. Jadi kalau kita lihat dari cakupan skopnya, idea kelestarian ini boleh kita bahagikan kepada tiga perspektif yang besar, iaitu environmental. Kamu belajar dengan siapa environmental ni? Dengan doktor? Dr. Locke kan? Dah belajar kan? Oh, kamu akan berjumpa Dr. Locke yang akan
membincangkan secara lebih mendalam tentang environment. Environment kan dalam soalan tugasan ada kan yang pasal pemanasan global, ada kan dalam tugasan. That part itu adalah cangkupan ruang environment. Jadi saya akan bersama kamu untuk mendalami aspek ekonomi dan juga sosial. Dan pertindihan daripada tiga-tiga inilah menghasilkan Lestari. Jadi nampak tak perkaitan tu? Ya? Jangan lagi kabur, blur, tak faham apa kaitan etika Lestari ni. Inilah kaitannya. Okey? Dan pertindihan antara environment dengan ekonomi, kita ada environmental economy. Kita bincang pasal energy efficiency. Ya? Dan kalau pertindihan ekonomi dengan sosial, kita bincang pasal business ethic. Semalam saya ada paparkan kan bagaimana business ethic dalam video klip kartun tu. Itu adalah economic social. Kalau dalam social pula, ini yang dikatakan kita akan bincangkan tentang ethics. Ethic untuk menentukan apa dalam pendidikan, dalam community, dalam equal opportunity, ya, yang katakan standard of living tu. Okey. Sekarang dah nampak? Macam bila kamu lihat soalan tugasan daripada soalan 1 sampai 20 berapa? 25. Bukan. Sampai 30. Ya, 1 hingga 30 mencakupi semua aspek ini. Saya boleh sebut, ya, contohnya yang kata pemanasan global tu environment. Pasal pasal isu isu tentang pemerdagangan manusia. Aspek mana? Sosial. Jadi kamu boleh masuk dalam basket-basket ni. Dalam lingkungan mana yang dibincangkan. Jadi inilah sebenarnya kaitan etik dengan masyarakat Lestari. Okay? Sustainability means that things can keep going, can sustain themselves, can continue into the future and go on forever. From a human perspective, sustainability for our planet means that it can continue to do what it was designed to do. Provide fresh air, clean water, produce food, and allow us all to have a high quality of life forever. Unsustainability means that it cannot, and that is where we are now. 20 years ago, scientists in Sweden developed a definition for sustainability with four basic principles. These can be seen as the care instructions for our planet. If we follow them, it is good for our planet, and because we're part of the system that is our planet, it's good for us too. The care instructions are as follows. Reduce our dependence on fossil fuels and heavy metals. Reduce our dependence on synthetic chemicals that persist in nature. Reduce our destruction of nature. Ensure we are not stopping people globally from meeting their needs. Demand for the Earth's services, clean air, water, food, increases as the population increases and living standards rise. But the Earth's ability to provide these services is declining because of the way we're living. In our search for prosperity, growth and success, we are destroying the system that we as humans are completely dependent upon, nature. We humans have become a threat to our own way of life. The Earth is a system and everything is connected, society, environment and economy. To live sustainably, we need to follow the four care instructions and apply them to everything we do at home and at work. If we can follow these care instructions, we can work together to be sustainable. We will all have a better quality of life. We'll waste less, we'll pollute less, and we'll create more things we value in society, while improving our planet's chances of providing us with the very things we need to survive. Sekarang dah jelas ya? Lestari dari aspek perspektif alam sekitar itu dan bagaimana etik kita yang menentukan berjayanya Lestari alam sekitar ini dilaksanakan, ya. Okey, kita lihat ya kenapa diadakan etika sosial ni. Dia ada beberapa matlamat yang boleh digariskan kepada empat, ya, matlamat utama. Pertama, kita berusaha untuk menolak keganasan dan menghormati nyawa. Itu matlamat etika sosial diwujudkan, ya. Yang kedua, kita cuba membentuk budaya perpaduan dan tata ekonomi yang adil. Ya, pembahagian ekonomi yang adil. Ya, yang ketiga, kita cuba untuk membudayakan toleransi dan kehidupan berpaksikan kebenaran.
Okay. Yang keempat, matlamat etika sosial juga adalah untuk mewujudkan budaya hak sama rata antara lelaki dan wanita. Okay. Itu matlamat etika sosial di peringkat global diwujudkan. Ya. Dan tentulah ya, pada pada akhirnya, matlamat akhirnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang lestari di peringkat global. Ya. Bila kita tidak ada keganasan, ya, kita tidak membunuh, maksudnya menghormati nyawa itu tidak membunuh genosis secara beramai-ramai yang berlaku dalam selalunya dalam apa-apa peperangan itu. Ya. Ya, kita mewujudkan budaya perpaduan dan tata ekonomi yang adil, ya, tidak ada boikot ekonomi. Ya, sebuah negara itu boleh membangun secara seimbang dan budaya toleransi dan kehidupan berpaksikan kebenaran mesti merujuk kepada kebenaran, ya, bukan keegoan, bukan kepentingan, ya, tetapi kebenaran. Dan juga harus memperjuangkan hak sama rata antara lelaki dan wanita, sebab pada setengah negara, ya, hak wanita masih lagi tidak diiktiraf untuk mendapat pendidikan, ya, untuk mendapat pekerjaan, untuk memiliki harta. Jadi kalau budaya ini tidak, budaya hak sama rata antara lelaki wanita ini tidak berjaya ditanam di kalangan masyarakat, maka tentulah dunia ini sukar untuk berfungsi mengikut apa yang sepatutnya, ya, dibangunkan secara seimbang. Okey. Sekarang kita pergi kepada topik yang kedua, iaitu etika profession. Nah, sebelum tu saya nak tanya, faham tak lagi yang tadi tu, etika budaya sosial? Faham, ha? Dan kaitannya dengan kelestarian. Okey. Okey, etika profession, apa yang akan disentuh ialah kita lihat definisi nilai dan etika kerja profession, definisi lagi, ya. Saya rasa sepanjang kamu masuk ni berapa banyak definisi dah kamu kena hafal. Banyak dah? Okey, hari ini tak payah hafal. Untuk saya jangan hafal, ya. Ini hanyalah untuk menunjukkan berbezanya nilai dengan etika. Ya. Sebab selalunya orang akan samakan apa itu nilai sama dengan etika. Apa yang dikatakan etika itulah nilai, apa yang dikatakan nilai itulah etika. Sebenarnya ada perbezaan yang boleh dibezakan. Kita masih boleh bezakan bila kita merujuk kepada definisi dua perkara ini. Okey, yang kedua kita akan lihat kepentingan nilai dan etika bagi profesional, matlamat etika dalam profession dan bagaimana kita nak mencapai matlamat tersebut, dan kita juga akan lihat apakah cabaran ataupun masalah yang ada dalam etika profession ini. Okey, dan akhirnya rumusan. Saya harap saya boleh habiskan dalam masa 15 minit. Jadi, sabar, ya, kalau laju sikit. Okey, definisi nilai. Apa yang saya nak tekankan sini ialah, cuba tengok, kalau nilai. Boleh nampak tak pointer? Ada ke pointer? Okey. Okey, nilai ialah sifat perilaku atau tingkah laku, ya, dan dia berasaskan kepada nilai-nilai utama masyarakat. Okey, ha, itu bezanya. Sebab etika ia adalah satu set nilai yang standard. Tapi nilai dia tak standard. Dia boleh berubah mengikut apa yang ditentukan oleh masyarakat. Jadi itu bezanya. Kalau etika kita lihat, ya, etika adalah satu set rujukan perilaku yang mesti dipatuhi. Ha, etika ini dia lebih kepada tuntutan untuk, saya minta jangan ambil gambar, ya. Saya tak benarkan ambil gambar dalam dewan kuliah saya. Okey. Jangan bimbang, ya. Semuanya akan dimasukkan dalam e-learning. Okey. Jadi jangan ambil, tolong jangan ambil gambar, mengganggu, ya. Okey, balik tadi, kita katakan etika adalah satu set perilaku yang mesti dipatuhi. Jadi cuba tengok keywordnya, mesti dipatuhi. Yang perlu diikuti dan ditaati, dan kita dia adalah satu set, nah, kita setkan etika itu. Dia bukan sesuatu yang boleh di muat masuk saja, ya. Dia adalah satu set yang telah ditetapkan. Jadi lihat, apakah kepentingan nilai dan etika kerja profesional ini?
Ya, ada beberapa kepentingannya. Ya, saya rongkaikan dalam keyword ini. Sebab kualiti sumber manusia penting dalam pembangunan negara. Kalau sumber manusia tidak berkualiti, pembangunan negara akan gagal. Itulah kepentingan nilai dan etika terhadap sesuatu profession. Yang kedua, dia menghubungkan, mempunyai hubungan yang erat ya, antara kecemerlangan dan kejayaan negara. Sebab dia adalah penentu. Ya. Tindakan manusia itu yang menentukan sesuatu dasar kerajaan itu berjaya ataupun tidak. Dan etika juga, etika profession juga adalah merupakan senjata utama untuk mencapai kecemerlangan dalam perkhidmatan dan semua profession. Okay? Ia macam weapon yang yang akan menjamin kecemerlangan sesuatu perkhidmatan yang diberikan. Itu kepentingannya. Dan matlamatnya pula ialah pertama, untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan dan kualiti pengeluaran. Yang kedua, mewujudkan anggota yang bersih, cekap, amanah dan accountability. Yang ketiga, melahirkan organisasi yang bertanggungjawab dan diyakini rakyat. Ini penting ya, sebab tanpa kalau kita tak ada satu etika yang khusus terhadap sesuatu profession, perguruan, profession kedoktoran, profession peguam, profession accountant, ya, maka kita tak akan dapat melahirkan organisasi yang bertanggungjawab dan diyakini rakyat. Rakyat perlu yakin kepada profession-profession ini. Sebab profession-profession ini memainkan peranan yang sangat penting dalam memacu kejayaan negara. Okay. Jadi, simpelnya, quality good and services begins with a quality man. Are you quality man? InsyaAllah, insyaAllah ya. Akan keluar menjadi semuanya quality. Okey, ini adalah wawasan negara. Saya paparkan sebab ini adalah hala tuju. Kita nak maju pada tahun 2020. Tetapi keywordnya apa? Acuan sendiri. Acuan sendiri itulah yang menyebabkan kita perlu mematuhi etika yang kita setkan sendiri. Kita tak boleh ambil etika orang lain sebagai acuan untuk majukan negara kita. Ini adalah beberapa tonggak ataupun matlamat untuk mencapai wawasan 2020 ini. Ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi. Jadi kalau kamu perhatikan ya, kamu perhatikan ada berapa di sini? Ada 9. 9 wawasan yang ditetapkan untuk mencapai negara maju ini. Dan semua ini yang semua untuk mencapai ini semuanya berkaitan dengan sikap. Dengan sikap, contohnya bermoral, beretika, ya, berkewajipan, setia, yakin diri, syukur. Semua itu adalah etika. Jadi tak boleh lari ya. Memang kita the only way, satu-satunya cara untuk mencapai wawasan 2020 ini adalah dengan cara mengubah sikap kita ataupun mengamalkan apa yang dikatakan kod etika tersebut. Terutamanya golongan profesional. Mereka yang merupakan golongan yang dikatakan sangat bertanggungjawablah untuk memajukan sektor-sektor pendidikan, kesihatan, keadilan, keamanan negara dan sebagainya. Jadi soalannya bagaimana? Bagaimana etika profession dapat membantu merealisasikan negara maju dan lestari ini? Jawapannya, pelaksanaan dasar-dasar pembangunan kerajaan dan syarikat, bukan sahaja perkhidmatan awam tetapi juga swasta, memerlukan pekerja yang cekap, jujur, amanah dan bertanggungjawab. Tak dapat tidak, memang nilai-nilai inilah yang akan menentukan dasar-dasar pembangunan dapat dijalankan seperti yang dirancang. Cuba fikirkan kalau seorang ketua atau menteri tidak pecah amanah, apa berlaku? Habislah ya. Plan atau perancangan kerajaan tak akan berjaya ya. Dia songlap duit berjuta-juta. Pembangunan kawasan luar bandar tidak dapat dibangunkan. Macam-macam. Jadi pokoknya sikap etika ini perlu diamalkan dalam profession ataupun setiap pekerja yang bekerja. Jadi yang kedua, mencapai tahap yang tinggi dan mempunyai imej yang bersih supaya dapat mendukung pembangunan negara ke arah peningkatan kualiti penghidupan rakyatnya. Okey, ini kita jalankan melalui pelbagai program-program pembangunan modal insan ya, soft skill. Salah satunya khusus inilah ya. Nak menjaga imej mahasiswa USM. Kalau keluar tu, adakah mahasiswa USM masih lagi
tidak beretika atau lebih beretika daripada mahasiswa yang daripada IPTA lain. Ya, kita ada kes ya. Malu saya nak cakap ya, tetapi kamu dengar kan, pelajar USM membuat sijil palsu. Ya, mengeluarkan sijil ijazah sarjana yang palsu untuk dijual. Bukan untuk dirinya tetapi dijual kepada sesiapa yang boleh menawarkan pulangan wang yang banyak. Tengoklah ya, itu adakah itu yang kita target untuk melahirkan mahasiswa yang sepatutnya yang beretika tinggi. Okey, ini part yang menarik ya, sebab ini adalah kita melihat ya cabaran ataupun masalah etika profession yang ada. Cuba lihat. Saya nak bertanya ya, bertanya pada diri kamu, adakah ini etika? Si. Pasang tak gambar tu? Oh, jauh eh. Apa dia tanya profesionalisme? Profession tak? Ni contohnya kementerian apa dengan kementerian apa ni? Kementerian JKR eh? Jalan Raya dengan MPP, Majlis Perbandaran. Bagi dia kerja dia hanya cat line saja. Bila sampai kat pokok tu yang tumbang tu, nampak tak pokok tumbang? Dia tak nak angkat. That's not my job. Di corner je. Itulah cabaran sebenarnya dalam profession kita ya. Kita hanya nak buat apa yang ada dalam job description kita saja. Kerja-kerja lain kita anggap sebagai bukan tanggungjawab kita. Ini masalahnya ya. Saya rasa ada dalam kalangan kita sendiri ada mentaliti yang macam ni. Banyaklah. Banyak eh. Ini yang kedua. Bos dia kata apa? Why aren't you working? Bos dia tanya. I didn't see you coming. Nampak tak attitude ya di kalangan pekerja ya. So what do you think? Does good work ethic come naturally to you or it's is it something you have to struggle with? Apa jawapannya? Something we have to struggle with ya. Bukan dia datang naturally pada kita ya. Kita terpaksa struggle, kita terpaksa belajar, kita terpaksa didik diri kita untuk beramanah dan jujur dalam melaksanakan tanggungjawab dalam pekerjaan. Okey, ini lagi menarik ya. Mari sama-sama kita lihat sebagai penutup pada kuliah kita. Controlling anger. Cuba tengok yang lain eh, masih telefon, biar relax saja. Working efficiently. Cuba dengar dialog ni, cuba diam eh. Tak kuat saya. Waktu dah habis. Orang ada exam sekejap. Betul dekat biasa dekat sungai dua lah. Ya ke exam apa? Kamera dancam. Okey. Okey, saya terpaksa berhentikan dulu sebab ada kalangan kamu yang terpaksa menduduki perbezaan ya. Kita jumpa lagi minggu depan ya.
Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.